hasil jaringan yang dilakukan oleh Ritus Jaklis dan juga Irwan Syazwin Wahab pada minit ke-65 dan 79. Sambil jaringan Sagu Hati Pasukan Kuala Lumpur disumbangkan oleh G. Gunasigaran hasil jaringan sendiri. Jadi inilah kesebelasan utama bagi pasukan tuan rumah Kuala Lumpur dengan formasi 3-5-2 yang mengharapkan bahagian tengah mampu untuk mengawal permainan pada malam ini dengan corak permainan pantas dan juga serangan pertahanan back three bagi pasukan tuan rumah Kuala Lumpur. Sebagaimana ketika mereka berdepan dengan pasukan PKNS, satu peluang dan satu jaringan awal yang berjaya dihasilkan. Zakuan A3. Kita dapat melihat bagaimana ketendangan dipamerkan oleh Zakuan. Beliau berjaya memintas ataupun menewaskan Alvaro Silva. Tetapi bermula dari kesilapan dilakukan oleh Khairul Helmi Johari. Kau cemerlang bersama pasukan Selangor sebelum ini. Ditagih. Iridon. Bahaya kedudukan untuk pasukan tuan rumah. Satu jaringan penyamaan yang berjaya dihasilkan. Satu serangan. Jadi ini adalah jaringan yang cukup menarik. Kita perhatikan bagaimana Liridon free header yang dimiliki oleh Pablo Palares. Atas, di tengah, Liridon di depan, Pablo di tengah. Bagaimana kali ini Pablo? Tapi terus saja ditumbuk, disekat dan cuba terus terkena tiang pula. Oh, sayang sekali Akram. Dah satu jaringan. Jadi dua peluang yang dimiliki oleh Kedah dimanfaatkan oleh Liridon. Jadi minit ke-50 meletakkan Kedah di depan sekarang ini. Kita lihat percubaan dilakukan terlebih dahulu sebelum itu mengenai palang Rizal dan follow up dilakukan oleh Liridon. Satu percubaan dan sambutan itu dilakukan baru berdepan dengan Zakuan. Zakuan bijak mendapat peluang ini. Zakuan satu lawan satu sekarang ini untuk Zakuan. Tidak ada bantuan dari rakan-rakan yang lain. Zakuan dijatuhkan. Apakah ada penalti untuk pasukan tuan rumah? Jadi dari sebelah kiri rakan ini Fulme tenang ke sebelah kiri. Pada minit ke-60, tapi minit ke-62 pasukan Kuala Lumpur menyamakan kedudukan. Paulo Hosu. Hosu kepada Guhirme. Bantuan cuba diberikan oleh Syazwan Andik. Syazwan Andik overlapping cantik dari Syazwan Andik ke tengah. Bagaimana kali ini? Oh, jaringan ketiga oleh Paulo Hosu pada minit ke-82 dilakukan oleh Kuala Lumpur. Bermula dari layanan overlapping dilakukan oleh Syazwan Andik. Hasil hantaran dilakukan oleh Guhirme sebelum cutback dilakukannya. Terus saja kepada Paulo Hosu. Akyar, cantik dari Akyar. Bahaya untuk Kuala Lumpur, masih lagi Akyar. Terkuatan, bagaimana kali ini jaringan yang dilakukan oleh Pablo Palares. Jadi beliau meledak dua jaringan pada perlawanan ini untuk kembali semula mengikat kedudukan 3-3. Jadi sekali lagi ulang tayang, Akyar bertindak cemerlang. Kita lihat bagaimana beliau memperdaya dua pertahanan pasukan Kuala Lumpur sebelum melakukan percubaan. Dan bola muntah mengenai palang gol. Terus saja yang berada tepat di dalam juga masa yang sesuai. Masa masing-masing akan berkurang satu mata. Guhirme untuk Kuala Lumpur. Masih lagi Guhirme. Guhirme tapi yang lebih cepat dan tindakan susulan yang dilakukan oleh pemain-pemain Kuala Lumpur. Kembali semula mereka di depan sekarang ini. Jaringan disasar akhir yang dilakukan oleh Kuala Lumpur untuk mendapatkan tiga mata penuh selepas jaringan penyamaan dilakukan oleh Pablo Palares. Jadi kita lihat bola dari Guhirme.
Biarpun ada sekatan dilakukan oleh Lifat, tapi tindakan susulan yang dilakukan oleh Asri Cucu. Jadi Asri Cucu mencetak nama selaku penjaring keempat dalam perlawanan ini. Jaringan di saat-saat terakhir bunyikan. Jadi Asri Cucu menyelamatkan Kuala Lumpur dari memiliki satu mata kepada tiga mata penuh dalam perlawanan ini. Jadi satu perlawanan yang cukup dramatik. Kebangkitan dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Tetapi kebangkitan